رمضان رمضان كفارة. Satu perkataan yang biasa kita dengar. Orang Melayu sebut kifarah. Bahasa Arab sebut kafarah. Yang membawa maksud perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa kita. Sudah tentu tidak ada perkara yang paling bernilai dalam kehidupan kita kecualilah apabila dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara perkara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berjihad pada jalan Allah seperti mana yang termaktub dalam surah As-Saff, yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosa-dosa kamu. Suatu tawaran kepada mereka yang telah pun memberikan ruang yang luas dalam kehidupan dia untuk berjihad pada jalan Allah. Maka sudah tentu perkara yang berkaitan dengan penghapusan dosa adalah suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ulama menyebut al-mukaffirat lidh-dhunubi thalathah. Tiga perkara yang boleh menghapuskan dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita sebanyak tiga saluran. Yang mana dengan tiga saluran ini dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahawa manusia ini senantiasa melakukan kesilapan dan dosa setiap saat dan setiap detik. Tukhti'una bil-laili wan nahar. Manusia ini melakukan kesilapan siang dan malam. Tidak berlalu siang, masuk saja maghrib pasti ada dosa yang kita buat. Tidak berlalu malam kecuali ada dosa yang kita buat. Maka sebab itulah disebut dalam satu hadis yang lain bahawa Allah membuka tangan pengampunannya pada malam hari limusi'in nahar kepada sesiapa yang melakukan dosa pada siang hari, dan Allah membuka tangan pengampunannya pada siang hari limusi'il lail kepada sesiapa yang melakukan dosa pada malam hari. Begitulah Allah tetap memberikan keampunan kepada hamba-Nya. Dan Allah tidak pernah jemu memberi keampunan kepada hamba-Nya. Sehinggalah manusia itu kadang-kadang jemu untuk bertaubat kepada Allah, rasa terlalu banyak dosanya sehingga dia merasakan dia tidak layak diampunkan dosanya. Sedangkan Allah tidak ada apa-apa yang berat bagi Allah. Allah tetap mengampunkan dosa kita. Maka ulama menyebut tiga perkara yang boleh menghapuskan dosa manusia. Dan pada siang hari ini, pada petang ini, saya sebut dua sahaja bersesuaian dengan masa kita yang terbatas. Tentang taubat saya tak sebut sebab semua orang tahu bahawa taubat itu penghapus dosa. Saya sebut dua saluran lain lagi yang mana dengan saluran ini, walaupun manusia itu tak minta daripada Allah, walaupun manusia itu tak memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tetap memberikan keampunan kepada mana-mana hamba-Nya melalui dua saluran ini. Maka yang pertama ulama sebut bil a'malis salihat. Dosa manusia itu terampun dengan amalan-amalan saleh yang dia buat. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, al-hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Kita berada pada hari ini melakukan amalan ibadat puasa, walaupun kita tak minta diampunkan dosa kita, tetapi dengan setiap amalan pahala hasanat, kebaikan yang kita buat itu, maka Allah akan memberikan keampunan terhadap dosa-dosa yang kita buat. Tidak berlalu hari Ramadan ini kalau kita melakukannya dengan penuh ikhlas pada Allah, kecuali dosa kita akan berkurangan walaupun kita tak tanda tangan pun meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah jaminan yang diberikan dalam Al-Quran. Al-hasanat, kebaikan itu yudhibna sayyiat, akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kita buat. Maka banyak yang disebut dalam hadis tentang bagaimana kebaikan itu menghapuskan dosa kita. Seperti mana yang disebut dalam hadis yang sahih, kisah tentang bagiyun min bagaya Bani Israel, tentang kisah bagaimana salah seorang daripada orang Israel, setengahnya memberikan tafsiran, orang ini ialah wanita penzina, wanita pelacur.
Yang kisah ini semua sangat masyhur, di mana wanita pelacur ini satu hari berasa tersangat dahaga dan dia pun keluar mencari air. Lalu dia berjumpa telaga, lalu dia minum dari telaga itu. Apabila dia turun dalam telaga itu, dia naik kembali, lalu terserempak dengan seekor anjing yang dia merasakan bahawa anjing itu dahaga seumpama dia dahaga sebentar tadi. Lalu Nabi menyebut, apabila wanita ini menanggalkan kasutnya, lalu dicedokkan airnya diletak dalam kasut dia, kasut yang digunakan untuk aktiviti pelacuran dia itu, dia naik ke atas. Apabila dihulurkan kepada anjing itu, anjing itu jilat saja itu, habis licin dosa dia, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak minta sekalipun. Ini di antara rahmat Allah. Sebab itu Nabi menyebut, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan sebab rahmatnya. Bukan sebab dengan amalan kita semata-mata. Tetapi rahmat Allah itu sangat luas. Sehinggakan sahabat bertanya, Tuhan pun begitu juga. Dia kata, aku pun begitu juga dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi menyebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu memandang rendah terhadap perkara-perkara kecil yang kamu lakukan. Benda-benda kecil yang kita buat, jangan pandang rendah. Kerana ianya mempunyai timbangan yang sangat berat di sisi Allah. Sebab itulah Nabi berpesan kepada wanita-wanita muslimat. Nabi kata, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, jangan kamu memandang rendah terhadap pemberian yang diberikan oleh jiran kamu, walau firsinasyah, walaupun apa yang diberikan oleh jiran kamu itu hanyalah tulang kambing yang hanya disaluti oleh daging yang sedikit. Walaupun sedikit sahaja yang diberikan oleh jiran kita. Jiran kita bagi semangkuk tulang, sok tulang contohnya. Kita belek-belek, kita kata, eh, tulang sungguh. Tak ada isi pun. Nabi kata, jangan pandang rendah apa yang diberikan oleh jiran kamu. Kalau yang memberikan tadi adalah sehina-hina makhluk, sejahat-jahat makhluk, iaitu pelacur, dan dia memberikan pula kepada binatang yang berkeliaran, anjing, dan dia beri pula air, bukan air yang cantik pun, bukan air yang diproses pun, air daripada air telaga, barangkali berkeladak pun air itu, dan diletakkan dalam tempat yang paling hina, iaitu dalam kasut, itu pun habis licin dosa dia, diampunkan oleh Allah. Apatah lagi apa yang diberikan oleh jiran kamu kepada kamu. Sudah tentulah pahalanya jauh lebih besar dan sudah tentulah lebih banyak dosa yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.